Menurut Camat Sindang Barang Indra Sunggara SIPMSI, jumlah penduduk dan hak pilih di 11 desa sebanyak 54.000 jiwa, hak pilih 34.000. Terkait dana desa, Camat selalu mengingatkan para sekdes dan juga kades agar sesuai dengan APBDes yang sudah ditentukan. Berikut himbauan Camat pada hari Jumat 16 September. Ya, untuk Sindang Barang. Untuk Sindang Barang, kami tentunya dalam setiap kegiatan rakor yang dilaksanakan rutin setiap bulan, kami mengimbau kepada para kades, juga kepada para sekdes untuk melaksanakan kegiatan dana desa ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan APBDes yang sudah ditentukan. Kemudian juga kami berharap setiap termin itu SPJ atau laporan pertanggungjawabannya itu dibuat, kemudian disimpan dengan rapi sehingga nanti ketika ada pemeriksaan itu bisa memudahkan. Dan saya himbau juga yang mengetahui administrasi itu tidak hanya sekdes tapi para kades juga harus memahami, jangan sampai hanya mengetahui secara global, diusahakan secara detail pun mengetahui sehingga nanti ketika pemeriksaan itu bisa sama-sama bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak Camat. Ya. Assalamualaikum.